去Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia 9 channel dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Boys, tadi dulu nih, ada Hino SBK nih. Boys, keren. Oh, lobet. Wah, panjang bener ini lobetnya. Keren. Oke, teman-teman, kita sambung kembali nih, teman-teman. Nah, semoga kabar teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusan dan juga dilancarkan ibadah puasanya bagi yang menjalankan ibadah puasa. Oke, teman-teman, ini adalah hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 jam 2 siang. Cuaca lagi panas-panasnya, terik sekali nih. Lagi panas banget. Tetap semangat. Dan yang menjalankan puasa, semoga tetap berpuasa sampai nanti waktunya berbuka. Ada yang diderek tuh, kontainer. Oh ya, teman-teman nih, saya sekarang ada di kawasan Objek Vital Nasional atau KBN, kawasan Berikat Nusantara. Kangen nih, udah lama nih nggak spotting dan hunting truk di sini nih. Bulan puasa ya, nyarinya spot huntingnya yang adem-adem aja nih di bawah pohon gini nih, biar nggak kepanasan. Kebetulan juga ini salah satu spot favorit saya karena posisinya menikung dan menanjak gitu tuh. Nah, kayak gitu tuh. Ah, ini buat saya sih jadi kesenangan tersendiri ya. Gimana nih, udah masuk ke hari puasa yang ke-8. Puasanya apakah lancar atau gimana? Karena sudah 2 hari ini nih, khususnya daerah DKI Jakarta sudah mulai panas, yang biasanya di awal puasa sampai hari ke berapa ya kemarin tuh mendung dan hujan tuh, jadi adem. Tapi apapun kondisinya dan apapun situasinya, semoga tidak menyurutkan semangat kita saat menjalankan ibadah puasa. Ada Primover tuh, Scania tuh, P380. Ada UD Quester nih lagi berhenti nih, disusul nih ada juga Nissan. Ini dari arahnya datang truk tuh, biasanya truk-truk trailer kontainer yang habis bongkar ya, bongkar kosongan ya di depo second. Dan kalau yang arah sana tuh yang ada bus Nusantara melintas, widih, bus Nusantara itu dari arah Cakung menuju Tanjung Priok, teman-teman. Yang di sana biasa tolnya. Tuh di belakang juga terlihat antrian truk-truk trailer kontainer yang mau bongkar kosongan kayaknya, mau bongkar muat juga kayaknya. Truk tangki air pusol nih. Selain panas, anginnya juga cukup kencang di sini ya. Ya, Jakarta Utara kan termasuk daerah pesisir juga karena berdekatan dengan pantai dan Pelabuhan Tanjung Priok tuh, laut. Nih, banyak kontainer yang kosongan nih.
Nih selama bulan puasa ini nih teman-teman nih, angkutan muatan alat beratnya agak kosong ya, atau sepi nih, alias nggak ada nih. Lebih banyak didominasi oleh truk-truk logistik nih, truk kontainer nih. Tadi juga udah mantau ke Komatsu juga nggak ada. Nggak ada yang muat, nggak ada yang bongkar juga. Oh, sudah kato kren. Waduh, ketutup nih. Gede banget, keren. Ah, nggak kelihatan. Tuh, aduh, gede banget itu. Rame. Oh. Reaktor Nippon Express. Lemo. Ya, reaktor juga. Spot hunting kita ditutupin nih, jadi nggak bisa ngelihat truk yang dari arah sana pas nanjak nih. Ada truk yang parkir lagi nunggu pengurus. Wah, diomongin merasa dia langsung cabut. Makasih bang ya. Aduh, jadi nggak enak saya nih. Padahal saya ngomongnya pelan. Kedengeran kali ya? Aduh. Tuh ada Mercy Aksor tuh bawa apa tuh? Buat tajil kali, buat buka puasa. Isuzu Giga 285 PS. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya hunting kita di hari Selasa ini yang cukup panas dan cukup terik ini. Handphone udah mulai panas juga nih, frame rate-nya jadi patah-patah. Untuk menjaga saya puasanya juga nih, panas banget. Kita sudahi dulu nih video sampai di sini. Terima kasih ya telah menonton video ini sampai selesai. Nah, ini video akan tayang besok jam 5 sore sambil menunggu waktu berbuka puasa. Saya juga mau kirim-kirim salam nih buat teman saya nih, Mas Hamis, si Kuncen Poris Pelawat, juga Mang Rus, juga Om Selamat. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga puasanya lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PA Trans. Oke, dadah.